Paguyuban atau Padepokan Pencaksilat Tridaya Putra menggelar acara syukuran pada hari jadinya yang kedua di Kampung Gudang Desa Cipta Gumati, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Minggu siang. Acara syukuran selain dihadiri oleh 10 paguyuban pencaksilat di Bandung Barat, juga hadir anggota DPRD Provinsi Jawa Barat asal Bandung Barat, Tobias Ginanjar. Acara syukuran diawali dengan penyambutan tamu undangan, dilanjutkan dengan pertunjukan seni bela diri pencaksilat yang diiringi seni musik Tanah Sunda. Paguyuban Pencaksilat Tridaya Putra berdiri pada 11 September 2018. Paguyuban Pencaksilat Tridaya lahir atas semangat dan kecintaan para pemuda Cikalong Wetan, khususnya di RW 4, terhadap kesenian bela diri asli Tanah Sunda tersebut. Berbagai harapan dan ucapan selamat terlontar dari para pentolan Padepokan Pencaksilat termasuk anggota DPRD Jawa Barat. Sejarahnya dari anak-anak nongkrong sih tadinya. Nongkrong, terus ya inisiatif untuk belajar main gendang, dan akhirnya ya terciptalah Tridaya Putra gitu. Kalau tujuan didirikannya, tujuannya untuk apa nih? Tujuannya untuk membudayakan seni Sunda aja. Seni Sunda itu ya. Saat ini anggotanya udah ada berapa? Sekarang kurang lebih 50 orang. 50 orang ya. Kebetulan untuk saat ini untuk budaya seni Sunda hampir hilang. Makanya kami harap ada dorongan, ada support biar warga masyarakat tergugah kembali, termotivasi untuk membudayakan seni Sunda yang ada di daerah. Saya atas nama pimpinan atau ketua Dewan Pimpinan Cabang PPSI Kecamatan Cikalong Wetan memberikan apresiasi yang tinggi gitu kepada Tridaya Putra ya, sudah melaksanakan ulang tahun yang kedua gitu ya. Nah, sengaja ulang tahun ini diadakan dengan mengundang beberapa paguyuban, intinya supaya lebih kuat silaturahminya. Kami ucapkan selamat kepada Tridaya Putra, semoga maju, lebih maju daripada sekarang. Khususnya dan kami terima kasih kepada orang tua murid yang telah mendukung secara sekian mungkin. Barakatuh. Saya sebagai anggota Gagak Roda, saya mendukung keadaan kemajuan Tridaya Putra ini, saya 100% mendukung. 100%. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tobias Ginanjar, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua buat Tridaya Putra. Semoga Tridaya Putra semakin maju, semakin sukses, semakin berprestasi, dan mudah-mudahan bisa terus melestarikan budaya Sunda di tanah Jawa Barat ini. Terima kasih. Lahirnya sejumlah padepokan pencaksilat di tanah Sunda, khususnya di Kabupaten Bandung Barat, diharapkan mampu melahirkan putra-putri penerus bangsa yang berkarakter baik, cinta kesenian dan budayanya, serta berjiwa kesatria, bela sesama dan bangsa. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.